Kalau yang bagus itu lar yang sayap yang hitam ini. Yang seperti ini kalau. Yang seperti ini. Ya. Kalau hitam. Kenapa kok bisa mahal daripada yang ini, Pak? Iya, karena ini jenis kelamin betina warna Megan. Nah ini, kalau Pak matanya bagus, teman-teman. Bagus. Saran saya kalau cari merpati post racing untuk kelopak matanya ya seperti ini aja dah. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di Roni ID. Hari ini kita main-main di pasaran Kemisan, tepatnya di Pagungan Pujer Bondowoso. Di pasaran kali ini kita akan review merpati endemik Getakan Tinggian ya. Dan sebelum kita lanjut, kita jalan-jalan terlebih dahulu sambil kita sapa teman-teman subscriber dari Roni ID. Semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, lancar rezeki, amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk pedagang merpati sudah terjejer rapi ya. Nah, ini sudah agak siang teman-teman, karena barusan di rumah saya masih ada acara. Nah, kalau pagi itu teman-teman pembeli rame ya, membludak. Nah, ini sudah agak sepi. Kita jalan-jalan terlebih dahulu. Monggo teman-teman, jika ada yang baru saja bergabung yang masih belum subscribe, monggo dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu agar kami semangat dalam membuat konten terbaru seputar merpati selanjutnya. Nah, itu ada Pak Ida ya. Nah, seperti ini untuk pasaran Kemisan teman-teman. Jika teman-teman ada yang masih belum tahu. Nah, untuk area di sebelah sana burung kicau ya, dan juga kambing, jual kambing juga di sana teman-teman. Untuk yang di sebelah sini areanya penjual burung merpati ya, dari sebelah sana sampai sebelah sini. Oke lor, lanjut kita review ya. Oke lor, kita lanjut untuk yang di sebelah sini ya. Nah, banyak yang beli nih teman-teman. Nah, ini harganya yang berapaan ini, Pak? Yang di atas 20 ya? 25. Yang merpatinya seperti ini ya. Untuk jenisnya di sini ada putih jabun dan juga ada putih ekor Megan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada lar hitam. Ada di atas lagi. Lebar selanjutnya. Lar hitam ini teman-teman. Ini celang lembeng. Ini. Celang lembeng. Daerah sini nyebutnya celang lembeng. Untuk harganya berapa kayak gini, Pak? Kalau ini harganya ini 80. 80.000 ya. Kalau ini 60. Kenapa kok bisa mahal daripada yang ini, Pak? Iya, karena apa ya? Ini betinanya. Oh, jantan sama betinanya harganya berbeda ya, Pak? Beda. Lebih mahal yang betina ya berarti. Oke, ini teman-teman. Enak ini bagus.
awet. Kalau yang bagus itu lar yang sayap yang hitam ini. Yang seperti ini kalau. Yang seperti ini. Kalau hitam. Lebih banyak hitamnya lebih bagus ya, Pak? Ya, tapi jangan terlalu banyak. Tidak bagus. Seperti ini dah, paling full. Ini mantap ini di atas. Ini ada yang nawar. Nah ini lanjut teman-teman. Tapi bukan jumlahnya. Tunggal. Sudah ada yang nawar ya, Pak? Ini yang sekat, Pak. Ajirin kok segitu? Dibun 10 ekor. Lepang apa yang jualan dama, baru pukul 10. Yang bagus itu untuk lar hitamnya kisaran 7-8, teman-teman. Itu ya. Yang barusan itu 7 kayaknya. Dan yang jantan itu 8. Untuk yang di atas di sini full melati putih polos. Ada 4 ekor. Untuk harganya 50 ke atas. Ada yang 70 ya. Postur tubuhnya besar ya. Untuk merpatinya jambul dan bulu kaki. Lanjut geser untuk yang di sebelah barat. Di sini saya menjumpai merpati postresi. Warna Megan ya. Nah ini matanya bagus teman-teman. Matanya merah muda. Untuk ringnya ring MPRJ hijau. Jenis kelamin ini apa itu ya? Jantan kayaknya. Seperti itu. Nah ini ada silangan pajer teman-teman. Di sini juga ada keter merah ya. Oke, kita lanjut untuk yang di sebelah sini. Nah di sini untuk sangkarnya Mas Nafis teman-teman. Kenapa ya? Pati sekarang menanjak. Menanjakku, coba tidur bolo. Untuk yang di sebelah sini merpatinya putih polos ya. Nah ini putih polos. Tapi ini celana teman-teman. Gak sampai ke apa ya? Masak jari kayak ini. Ke kukunya istilahnya ya. Sampai ke kuku tuh untuk bulunya. Ini cuma di betis saja, di area betis saja. Kalau daerah sini nyebutnya celana ya. Kalau full bulu kaki itu kaos. Oke, seperti ini. Di sini ada hitam slip apet. Juga ada keter di sana, keter merah. Dan juga ada keter ekor hitam. Nah ini. Halo. Tim Prabowo. Mendeng tepung ngaban demi kelengkeng. Tim Gemoy. Nah ini. Harganya berapaan yang ini Mas Nafis? Yang putih ini berapa Mas? 35. Harganya 35. Dan untuk yang ekor hitam itu berapa Mas Nafis? Ini. Iya. 25. Harganya 25.
Bali. Ini juga ada keter merah ya, Mas. Merah. Ini ya. Nah, macam-macam untuk merpatinya, teman-teman. Juga ada post racing ini ya, Mas Hafiz. Seru-seru kayak. Ini saya punya. Bulu tiga ini, warna bulu tiga. Shiratu ini. Ini apa? Oh, ini teman-teman, tak kirain MGG ini ya. Coba MGG kayak gini mahal kayaknya. Iya, bukan MGG ini, kaos. Tuh harganya berapa kayak gini? Murah ini. 25. Harganya cuma 25.000, teman-teman. Merpatinya sekilas mirip MGG ya, ya. Tapi ada bulu kakinya, teman-teman. Warna bulu tiga nih. Warnanya bulu tiga ya. Merah, hitam sama putih. Oke. Ini Mas Bore. Nah, ini dua aja nih. Ah, penyerak lagi. Yo. Oke, guys. Parong, nyari king baju. Oke, guys. Kita review untuk post racingnya. Ini bagus-bagus, teman-teman. Mas, review yang post racing. Post racing. Satu persatu kita review, teman-teman. Untuk ringnya di sini ring MPRJ. Ini jenis kelamin betina. Warna Megan. Nah ini, kelopak matanya bagus, teman-teman. Bagus. Saran saya kalau cari merpati post racing, untuk kelopak matanya ya seperti ini aja dah. Kalau teman-teman cari merpati post di pasar ya, cari aja yang seperti ini. Saran saya seperti ini aja. Nah, ini posturnya bagus ya, ramping. Ini jenis kelaminnya betina. Untuk harganya berapa kayak gini, Mas Nafis? Kalau kayak gini agak mahal. 35 kalau yang bagus. 35.000. Nah, ini juga teman-teman untuk coraknya ya. Ini istimewa ada kayak gininya. Kayak matris. Oke, seperti ini kita taruh di bawah aja dulu, Mas Nafis. Ini ada ini. Satu sarang cuma. Tahu ting. Nah, ini teman-teman. Juga ada yang mata putih ya. Tahu juga kayak itu. Kayak go. Si. Badan kecil mungil kayak. Kayak ini. Jenis kelaminnya ini betina juga ya, Mas. Betina. Iya. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk harganya berapa ini, Mas Nafis? Sama ini. Ini sama ya. Satu sarang. Ring MPRJ. Ring MPRJ juga. Warna Megan. Untuk merpatinya yang post racing di sini ada 4 ekor ya, Mas. 4 ekor. Yang 2 sudah di review dan ini lagi ya. Itu ring apa yang kuning, Mas Nafis? PSSB. PSSB. Ya. Nah, ini ring mana, teman-teman? Jember ya, PSSB. PSSB Jember. Ini yang jantan. Jember. Nah, ini yang jantan ya. Merpatinya mata putih juga. Untuk harganya sama, Mas Nafis? Iya, ini. Harganya sama, 35 ya? Iya. Kalau yang biasa tuh main 25. Ini untuk hidungnya agak besar ya. Bodinya big, warna Megan. Nah, seperti ini. Review. Tinggal satu ya. Nah, ini jantan juga, teman-teman. Plus ring, cuma ada ring clipnya. Harganya sama ya. 35 juga. Mana
Oke lur, seperti ini untuk videonya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika teman-teman ada yang berminat dengan merpatinya Mas Nafis ini, nomornya saya sudah sediakan di deskripsi video. Oke lur, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.